vaksin sampai hari kemarin 2 hari waktu di SMP 1 dan di SMP di Polsek, itu sudah bisa memberikan vaksin sebanyak 1.500-an vaksin. Iya Pak, Pak Kabit ya. Hari ini insyaallah tercapai kurang lebih.
olahan tanah ya, tanah dulu. Mungkin setelah ada tanah nanti, kita akan bersama-sama. Saya pasti akan membantu semaksimal mungkin untuk gedung PGRI. Jadi setiap ada kegiatan tidak mengganggu fasilitas ada di SMP sekolah. Tapi kita punya tersendiri. Kita tidak perlu harus gedung yang besar. Cukup hanya untuk kantor administrasi dan sebagainya. Bahasa ini adalah gedung PGRI. Kita perlu halaman yang luas. Kita ada acara seperti ini, kita bisa buat tenda untuk pertemuan orang tua dan anak-anak seperti itu. Kalau gedung yang saya sampaikan, yang penting itu ada dulu olahan tanah ya, tanah dulu. Mungkin setelah ada tanah nanti, kita akan bersama-sama. Saya pasti akan membantu semaksimal mungkin untuk gedung PGRI. Jadi setiap ada kegiatan tidak mengganggu fasilitas ada di SMP sekolah. Tapi kita punya tersendiri. Kita tidak perlu harus gedung yang besar. Cukup hanya untuk kantor administrasi dan sebagainya. Bahasa ini adalah gedung PGRI. Kita perlu halaman yang luas. Kita ada acara seperti ini, kita bisa buat tenda untuk pertemuan orang tua dan anak-anak seperti itu. All right, all right, all right.
kan mudah-mudahan kami sehat semua lah kan begitu, bisa berbuat satu titik yang kita berikan kepada mereka dan kita terus mematikan dengan diberikan dokter-dokter. Itu aja kata kami bisa satu titik yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kudus Tengah dan insya Allah ke depan kita akan berdaya terus merencanakan dengan baik. Dan doakan mudah-mudahan kami sehat semua lah kan begitu, bisa berbuat satu titik yang kita berikan kepada mereka dan kita terus mematikan dengan diberikan dokter-dokter. Itu aja.